Halo teman-teman, balik lagi di channel VIA Gaming. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas simulasi event promo Diamond di Advance Server. Karena pada hari ini di semua Advance Server itu sudah bisa menggunakan promo Diamond guys untuk membeli skin dengan harga cuma 1 Diamond saja. Dan ini hari terakhir di mana kalian juga bisa ngeklaim yang namanya peti yang ada isi 1111 promo Diamond yang hoax ini kayaknya ya. Gak mungkin ada yang dapat kayaknya guys ya. Kalau gitu kita coba buka dulu deh di akun ini. Dapat gak ya? Ayo. Dapatnya cuma 29 doang. Nah, sebagai informasi untuk promo Diamondnya sendiri itu akan hadir di original server tanggal 25 Oktober sampai tanggal 8 November. Nanti tanggal 9 November teman-teman juga udah bisa menggunakan promo Diamondnya sampai tanggal 12 November guys ya. Jadi gak lama untuk durasi penggunaan promo Diamondnya. Kemudian selain itu nanti juga ada event Mega Draw yang akan hadir juga di original server. Jadi seperti biasa di event Mega Draw ini kalian bisa membeli yang namanya token Skywish guys. Jadi token ini buat kalian gacha di event yang skin 11111. Nah, jadi saya saranin juga kalian beli token ini sih guys, karena harganya itu murah. Harga token aslinya itu kalau nggak salah 100 diamond ya. Nah, di sini kalian bisa membeli dengan harga diskon gitu loh. Dan kemudian kalian juga bisa memperoleh yang namanya ini, kode Rotary guys. Nanti kode kalian akan diundi sama Muntun dan kalian berkesempatan mendapatkan 1000 diamond setiap harinya. Di sini jumlahnya ada 8 tuh, per harinya ada 8 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 1000 diamond. Nanti jackpotnya di hari terakhir, di mana ada 50.000 diamond hanya untuk 3 orang saja. Tapi katanya sih banyak yang dapatnya itu bukan player asli tapi bot. Oke, kemudian berikutnya di sini juga ada top up harian, di mana kalian tinggal top up 100 diamond aja setiap harinya untuk mendapatkan token tambahan ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan token tambahan dengan cara top up saja selama 3 hari. Berarti kalian bisa mendapatkan 3 token di 3 hari top up ya. Tapi kalau kalian menyelesaikan sampai hari terakhir, kalian bisa klaim tambahan 2 token lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen ngincar skin 11 mungkin juga harus diselesaikan sih untuk event top up-nya ya. Teman-teman bisa beli weekly diamond pass. Nah, kalau kalian beli weekly diamond pass otomatis langsung terselesaikan, karena membeli weekly diamond pass itu dihitung sebagai top up 100 diamond guys ya. Nah, nanti untuk promo diamondnya sendiri itu bisa kalian pakai buat gacha di event 11 yang 11-11 ini kalau kalian minat ngincar skinnya. Di sini kalian bisa menggunakan 80 promo diamond plus 20 diamond biru untuk satu kali gacha. Cuman sayangnya itu nggak bisa kita pakai promo diamond untuk gacha 10 kali langsung. Tapi buat yang mau pasti-pasti aja, teman-teman beli skin aja ya kan, daripada kita buang-buang diamond buat gacha yang nggak jelas. Di sini kalian juga bisa membeli skinnya langsung. Nah, cuman sayangnya di Advance Server itu untuk skinnya masih belum didiskon sama Muntun. Jadi nanti pada tanggal 9 November ketika promo diamond sudah bisa digunakan di original server, itu nanti untuk skin-skinnya bakalan didiskon dulu sama Muntun ya. Habis didiskon baru kalian gunakan promo diamond. Jadi dengan 1000 promo diamond teman-teman bisa mendapatkan 2 skin ya. Skin epic sama skin elite kalau gak salah guys ya. Nah, cuman kalau yang di Advance Server ini cuma bisa dapat 1 skin epic doang. Kita coba beli Parasia guys ya. Kita beli Parasia dengan harga 1 diamond doang. Let's go. Dan syaratnya ya, syarat untuk menggunakan promo diamond adalah kalian harus memiliki minimal 1 diamond biru ya. Jadi jangan lupa untuk top up di VIA Gaming Store. Untuk linknya silahkan cek aja di deskripsi guys. Harga diamondnya sudah saya murahkan pokoknya. Kalian langsung top up sekarang. Buat yang di original server nanti ya, di advance server kalian jangan top up di web ya, karena itu tidak bisa guys ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dari 1100 promo diamond tersisa cuma 526 doang. Karena ya memang nggak didiskon untuk skin di advance server. Kalau ini didiskon bisa kita dapat 2 skin. Harusnya kita bisa mendapatkan 1 skin spesial lagi deh. Ini skin elite-nya aja udah berubah menjadi 73 ya. Kemudian selain membeli skinnya langsung, di sini teman-teman juga bisa membeli upgrade skin deh. Nah, upgrade skin juga bisa digunakan menggunakan promo diamond. Kemudian painted skin juga sendiri bisa menggunakan promo diamond ya.
Dan untuk apalagi untuk gacha tentunya. Nah, untuk gacha juga bisa menggunakan promo diamond. Untuk beli hero juga bisa, guys. Teman-teman bisa beli hero Freya juga tuh ya. Nanti Freya bakalan dijual lagi dengan harga 1 diamond saja. Kemudian untuk gacha di sini, nah, cuman masalahnya enggak ada bocoran apakah gacha recall tas-tas itu bakalan hadir lagi atau enggak. Nanti kalau ada bocorannya baru saya kasih tahu deh, guys ya. Kemudian di sini kalian juga bisa membeli emote dengan harga 1 diamond, tapi harus emote yang bundling ya, yang sekali beli dapatnya 3. Atau kalian mau buka kotak yang COA ini juga bisa tuh menggunakan promo diamond tuh. Lihat, dengan satu promo diamond kita dapat 30 COA. Oke, sisa 517 kita habiskan aja di gacha 1-1 ini. Kita akan lihat bisa dapat skin yang bagus atau tidak, guys ya. Ini cuman masalahnya di sini harus butuh 20 diamond biru lagi. Jadi kayak kurang worth it gak sih? Kalau buat teman-teman yang pengen ngincar skin doang di event 11-11 1-1 ini, karena agak sulit juga kalian mendapatkan skin yang bagus gitu loh. Nah, kita dapat tuh 50 crest ya, lumayan nih, bisa buat kita tukar skin, guys. Cuman sayangnya juga ini nggak bisa langsung 10 kali gacha. Muntun memang nggak mau rugi, nggak mau langsung bisa ngasih 10 kali gacha gitu loh. Gachanya harus satu per satu, guys. Jadi mengeluarkan banyak diamond biru jadinya, anjay. Oke, masih ada 117. Ini terakhir. Gak dapat skin sama sekali sih. Saya gak menyarankan kalian untuk melakukan gacha di event 11-11 ini sih, guys. Oke, di sini ada 7 token kita habiskan ya. Ini udah gacha keberapa sih? Nah, dapat lagi tuh 50 crest kita, guys. Udah gacha ke-7 berarti ini. Lanjut, gacha ke-8, 50 crest lagi. Gacha ke-9, dapat emote. Dan ini gacha ke-10, harusnya kita dapat skin spesial ke atas. Nah, tuh kan, dapat skin spesial kita, guys. Jadi tidak menjamin kalian akan mendapatkan skin epic. Jadi ya, kurang worth it aja sih untuk gacha di event 11-11 ini. Kalau kalian ngincar skin lain ya, kalau kalian tidak ngincar skin 1-1-nya, ini kurang worth it, guys. Tapi buat teman-teman yang ngincar skin 1-1-nya ya silakan di gacha. Dan kita mengumpulkan 174. Nah, 174 itu gak bisa ditukar apa-apa, anjay. Minimal tuh harus 300 diamond untuk menukarkan skin spesial, guys. Coba kita 10 kali gacha lagi deh. Ini kan ada diskon nih, 500 diamond. Let's go. Dapat apa tuh? Dapat skin elite Minotaur. Dapat skin Yisun Shin yang elite juga. Dapat 150 crest. Berarti kita udah berhasil mengumpulkan berapa crest nih? Kita lihat dulu nih. 377. Bisa dapat satu skin spesial, guys. 377 untuk petinya berapa? Petinya 600 crest ya, mahal banget ya. Ya udah deh, kita tuker skin spesial aja deh. Spesial Kadita, guys. Let's go. Nah, ini dia ya. Dengan modal yang cukup banyak sih ini, bukan modal gratisan juga ya. Oh ya, di sini ada box lagi yang bisa kita buka. Kalau kita hoki bisa dapat skin yang belum dimiliki, guys. Langsung kita buka ya. Let's go. Ini antara dapat skin normal dan skin elite doang karena box level 1 ya, yang 200 wish core. Kayaknya bakalan dikasih skin double sih. Tuh, skin normal tapi double. Ini Popol Pupa skin apa sih? Skin normal apa elite, guys? Lumayan lah, gak dikasih double udah bersyukur lah kita. Oh ya, kemudian ini saya mau sedikit bahas untuk event baru lagi, guys, yang akan segera hadir juga mungkin di original server pada bulan apa saya masih belum tahu. Ini adalah squad baru, guys, namanya Miss Benders ya. Jadi kayak squad Neobis gitulah. Nah, jadi untuk hero yang join ke dalam squad ini masih ada dua sementara, yaitu Aldous ya yang sebelah kiri dan Nana yang sebelah kanan. Kalau untuk dari eventnya itu sama persis dengan event Neobis, guys. Jadi nanti ada dua skin utama, ada skin epic, skin spesial, dan skin normal dan elite dan perintilannya. Nah, di sini tugas kalian adalah gacha untuk mengumpulkan crest juga yang bisa kalian tukarkan dengan skin utamanya atau perintilannya, serta nanti juga bakalan ada box epic lagi yang bisa kalian tukarkan atau ada skin kolektor yang bisa kalian tukarkan. Jadi 100% itu eventnya mirip dengan Neobis. Jadi kita nggak akan coba gacha lah ya. Cobalah 10 kali gacha lah, guys. Siapa tahu dapat langsung skinnya, skin Neobis, guys. Animasinya keren sih ini. Nah, ini yang kita dapat nih. 10 kali gacha sudah dijamin langsung mendapatkan salah satu perintilannya. Dan kita mendapatkan 2 skin juga di sini, guys ya. Ya, seperti itulah. Kalian kan udah baru ini kan menyelesaikan event Neobis lah.
bakalan tahu lah seperti apa konsepnya. Oke, kita coba klaim lagi guys di akun ini guys. Siapa tahu kita dapat 1111 diamond. Let's go. Nggak mungkin sih. Agak sulit sih memang untuk mendapatkan 1100 diamond ini guys. Kayak impossible banget gak sih? Oke, ini 1099 diamond, promo diamond kita gunakan buat gacha aja deh guys ya. Kalau ini dimaxkan bisa 30 kali gacha. Kita lihat ya. Ini kan belum dimiliki nih. Kita anggap saja ini kita gacha recall tas-tas lah. Dengan 1 diamond plus 449, 30 kali gacha. Ya, dapat ampas guys. Lanjut lagi, masih ada 600, masih bisa 30 lagi. 60 kali gacha. Ya, masih tetap ampas ternyata. Masih ada 200 guys. Ini kalau teman-teman pengen gacha langsung banyak, itu diamond biru kalian juga harus banyak guys. Kemarin kan sempat yang ada yang bertanya tuh, "Bang, kok saya nggak bisa gacha lebih dari 10 kali, nggak bisa gacha lebih dari 20 kali, itu karena diamond biru kalian nggak cukup." Jadi diamond biru kalian harus sesuai dengan jumlah diamond gacanya. Nah, seperti ini kan kita bisa gacha banyak ya, karena diamondnya banyak gitu guys ya. 13 kali gacha terakhir. Ya, ampas sekali gacanya. Next, kita coba lagi di akun berikutnya. Apakah bisa? Iya, 29 doang bangke ya. Kira-kira skin apa yang mau kalian beli guys kalau promo diamond ini sudah bisa digunakan guys? Kalau nggak salah nanti juga bakalan dihadirkan skin Epic Limited lagi sih guys. Yang kayak Carry Gerger, Roger ya. Atau skin Bane mungkin. Bane yang Halloween ya. Itu bakalan dihadirkan kembali tuh ya. Di sini saya akan coba beli skin apa guys. Skin Epicnya si Carry aja kali ya. Nah, kayaknya sih lebih bagus kalian beli skin langsung deh. Daripada kalian pakai buat gacha-gacha agak jelas guys. Soalnya kalau gacha-gacha itu kan masih tergantung kehokian gitu loh. Kalau gak hoki ya ampas kalian. Gak dapat apa-apa, diamond birunya malah habis. Oke, sisa 106. Kita habiskan buat gacha di sini aja guys. Satu kali gacha langsung dapat skin. Let's go. Nah, beneran dong. Beneran satu kali gacha doang langsung dapat skin normal kita guys. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk pembahasan event promo Diamond 11-11 yang akan hadir dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 12 November. Pokoknya kalian login setiap hari, kemudian top up setiap hari dalam jumlah berapapun, teman-teman bisa top up aja di VE Gaming Store karena harga diamondnya sudah saya murahkan guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.